Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan Bang Mimin yang akan mengupas kabar terbaru seputar Arya Saloka dan aman-aman Oppo setiap harinya. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Arya Saloka dan aman-aman Oppo, tekan tombol subscribe di bawah ini, supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya. Nah guys, langsung aja kita ke topik pembahasan. Beginilah jawaban Arya Saloka dan Amanda Manopo saat dapat peringatan dari Pak Sud saat melakukan adegan itu. Siapa yang tak kenal dengan artis yang sedang naik daun ini, yakni Arya Saloka dan Amanda Manopo. Atas kepiawaiannya di dalam memerankan Andin dan Aldebaran, kini nama keduanya semakin banyak yang mengidolakannya. Gerak-gerik keduanya pun tak terlepas dari sorotan awak media. Seperti kabar yang baru-baru ini, yang dimana pada saat Arya Saloka dan Amanda Manopo dapat peringatan dari Pak Sud itu. Pada saat melakukan adegan itu, Arya Saloka dan Amanda Manopo melakukan kesalahan sehingga membuat Pak Sutradara langsung angkat bicara. Padahal menurut Arya Saloka dan Amanda Manopo, kesalahan itu tak sengaja ia lakukan, tapi sayangnya Pak Sutradara beranggapan lain tentang kesalahan yang dilakukan Arya dan Amanda itu. Menurut Pak Sutradara, Arya Saloka dan Amanda Manopo nggak konsekuen sama pekerjaannya, sehingga membuat Pak Sutradara kecewa atas semua itu. Pak Sutradara meminta kepada Arya Saloka dan Amanda Manopo semoga kedepannya kesalahan seperti ini nggak terulang lagi, ungkap Pak Sutradara itu. Arya Saloka dan Amanda Manopo pun meminta maaf kepada Pak Sutradara atas kesalahan yang telah ia lakukan pada saat adegan itu. Kalau kedepannya, Arya Saloka dan Amanda Manopo akan lebih berhati-hati dan fokus kepada pekerjaannya. Menurut pengakuan Arya Saloka dan Amanda Manopo, kesalahan yang seperti ini tak akan diulanginya lagi. Gara-gara adegan itu, kini keduanya menjadi ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Kini nama Arya Saloka dan Amanda Manopo kini menjadi sasaran empuk awak media. Kesalahan dan demi kesalahan yang dilakukan sama Arya Saloka dan Amanda Manopo selalu menjadi sorotan awak media. Maka tak heran kalau nama keduanya selalu menjadi topik trending terhangat di semua kalangan sosial media. Dan tak sedikit warganet yang menginginkan kalau Arya Saloka dan Amanda Manopo berjodoh di dunia nyata, ya guys. Karena keduanya memiliki kecocokan satu sama lainnya. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas info dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.